Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama tim Media Magelang. Buat kalian yang suka dengerin musik di aplikasi YouTube, terutama di aplikasi YouTube Musik, kali ini ada cara agar kita tetap bisa mendengarkan aplikasi YouTube Musik atau musik yang ada di aplikasi YouTube Musik itu sambil kita membuka aplikasi lain, bahkan sambil layar handphone kita itu dimatikan. Oke, caranya sangat mudah sekali. Saya di sini akan menggunakan aplikasi Google Chrome. Jadi kita gunakan aplikasi yang sudah ada di handphone kita tanpa kita mendownload aplikasi tambahan lainnya. Google Chrome di sini akan saya buka. Kemudian di sini akan saya ketikkan untuk YouTube Musik agar kita bisa masuk ke situs YouTube Musiknya. Kalau sudah terbuka seperti ini, kita lihat di pojok kanan atas itu ada menu titik tiga. Kita klik saja. Kemudian di menu situs desktop itu kita checklist. Nah, dengan seperti ini tampilan YouTube Musik kita itu akan berubah menjadi tampilan desktop. Oke, di sini saya akan mencari lagu. Saya sebagai contoh saya akan cari lagu untuk yang musik no copyright ya. Oke, musik no copyright. Dan akan saya play seperti ini. Kalau di situs desktop itu kita bisa nge-zoom seperti ini. Tampilan zoom, kemudian tampilan normal seperti ini. Oke ya, musik di sini sudah berputar. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal pencet menu home yang ada di handphone kita. Itu menu tengah seperti ini. Nah, dengan begitu aplikasi YouTube Musik yang ada di Google Chrome itu akan keluar. Tapi tidak keluar ya, jadi itu hanya di minimize. Tapi musiknya itu akan tetap berputar seperti ini. Nah, ini kita bisa sambil membuka aplikasi lain. Mungkin kita bisa sambil chatting WhatsApp atau apalah ya. Seperti ini ya. Bahkan layar handphone dimatikan, musik akan tetap berputar. Oke. Nah, kalau di handphone teman-teman itu setelah dipencet home tapi musiknya tidak berputar, kalian bisa saja di ini kita geser ke bawah. Nah, di notifikasi ini ada menu untuk play pause-nya musik. Misalkan di HP teman-teman setelah dipencet home musik tidak berputar, kalian tinggal play di sini. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, jadi seperti itulah cara kita mendengarkan musik di aplikasi YouTube Musik sambil kita membuka aplikasi lain atau bahkan sambil layar handphone dimatikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.